Di sini kita punya Toyota Kijang Innova Venturer Diesel 2021. 498.470. Jual. Bener? Jual. Oke, 470. Kreditnya? 465. Salah kan tuh. 465. Salah. Apa-apa jual? Jeep Wrangler. Aha. Tahun 2014 diesel, barang antik. Hyundai H1 Royal Diesel 2018 putih. Oke, lepas berapa Gi? Cash dulu Gi. Cash 1,1M. 1,1M. Jual. Bener ya? Selalu semangat kalau bikin di King Gallery karena ketemu bosnya, ketemu marketingnya, seksi kece badai. Iya enggak? Seksi kece badai ini kita bikin momennya habis lebaran ya, Ko ya. Iya, betul sekali. Mungkin orang-orang udah dapetin mobil lebaran di King Gallery. Betul. Tapi ini mau ada lebaran lagi. Apa lebaran itu? Haji. Lebaran haji. Ya, lebaran haji. Pas banget King Gallery menyetok mobil-mobil untuk para pemirsa sesuai dengan untuk lebaran haji. Oke, harganya bersahabat. Boleh langsung nego, boleh tuker tambah ya, Ko ya. Jangan bilang mahal dulu, datang bilang dari Padilla harga the best pokoknya. Oke tuh, jangan bilang mahal dulu tapi lihat kondisinya, abis itu nego baru ketahuan murahnya ya, Ko. Betul ya. Banget. Tapi kalau kalian enggak kebagian stok yang ada di video ini, silakan follow Instagram dari kinggallery.insta ya. Betul. Atau Angga angia.king Anggia udah King Gallery. Kayaknya Anggi udah lama enggak syuting nih. Udah lama enggak syuting ini. Udah enggak lama enggak syuting. Anggi sekarang udah enggak mau syuting showroom, maunya dia FTV. Udah syuting TV nasional dia. Iya, maunya FTV katanya. Betul. Oke, demi deketin sama Jeffrey Nicole katanya. Udah asri ke-70 dia. Asri ke-70? 70. Habis itu pensiun berarti pensiun Bang Hotman. Pensiun berarti udah. Oke. Okay. Follow Instagramnya namanya? Anggia underscore King Gallery. Oke, okay. Atau enggak YouTube, TikTok juga ada ya, Ko? Ada. Ada juga ya? TikToknya namanya apa sih? King Gallery Official. Wow. Atau enggak YouTube channel kita di King Gallery Channel. Berapa tentunya subscriber kalau TikToknya? TikTok masih dikit. Masih merangkap. Abis ini gue tag naik nih. Naik dong, pasti dong. TikTok gue lo tau enggak berapa sekarang? Berapa? 120.000. Wow. Ngeri kan? Ngeri. Gue tag dong ntar dong. Iya dong. Oke, okay, gue tag nanti. Lo follow dulu ya, jadi gue tahu ya. Iya. Oke. Okay. Siap. Kita nggak mau basa-basi lah, kita mau ngomongin stok terbaru ya. Betul. Dan di sini Mas Arif bebas nawar. Bebas nawar ya. Biasa, gila-gilaan. Pokoknya kita nggak ulang-ulang harganya, kita nawar sekali. Nanti kalau kalian no setting. No setting, kalau kalian mau nawar-nawar serius, langsung datang ke sini. Buka setiap hari ya? Buka tiap hari. Alamatnya di mana, Gi? Silakan, Gi. Alamat kita di Pasar Mobil Kemayoran, Blok Y6, Y7, Z12, Z15, X6, dan X11, masuknya dari pintu 8. Bukanya dari jam? Bukanya untuk weekdays dari jam 8.30 sampai jam 5, untuk weekend atau tanggal merah dari jam 10.30 sampai jam 4 sore. Oke, okay, tapi kalian bawa duit sekoper, ditungguin jam berapa pun ya? Jam 3 malam, jam 3 subuh kita datang. Datangin datang ya? Datang udah. Oke, okay, Anggi kalau malam udah ganti baju lagi dia. Iya dong. Pakai baju renang. Yang pertama dulu ya, Ko. Okay. Yang ini dulu nih, ini mobil lama di sini nih. Ini barang apa nih, Ko? Ini barang antik, barang hobi. Aha. Kadang cepet, kadang lama memang. Oke. Okay. Menunggu pembelinya. Pembeli yang cocok. Betul. Barang apa di BMW? Tak lain tak bukan kita punya BMW 730. I tahun 96. Tahun 96. Okay. Untuk sepeda tahun pertama, kilometernya 21.000, pajaknya bulan 5. Pajaknya bulan 5 lewat atau gimana nih? Hidup. Hidup ya. Yang mati di sini, yang mati cuma di kuburan. Asik. Itu kayak kata-kata di mana, di showroom mana gitu ya. Cuma jangan gue sebutin lah ya. Karena kalau yang mati di kuburan. Kuburan ya. Pajaknya berapa duit ya? Pajaknya berapa duit? Pajak kan enggak konsen kan. 1.500. Berapa? 1.500. Oke, okay. Lepas berapa deh nih udah cash doang kan? Oke, okay. Cash only 299. 299 250. Udah 275 lepas. Oke, 250 275 lepas, kita enggak ulang-ulang pokoknya kok ya. Biar cepet karena stoknya ada berapa nih kali ini? Kurang lebih ada 35 lah. 35 unitan ya, kan? Ya, kita bagi dua nanti. Jangan skip-skip pokoknya video ini. Betul. Nah, yang sebelah ini? Oke. Silakan, Gi. Di sini kita punya Lexus LX 570 tahun 2010, tangan kedua, kilometernya 97 ribuan, pajaknya bulan 9. Perorangan juga ya? Perorangan. Perorangan mobil warna hitam, kalau di sini mobil dijamin nggak bekas nabrak, nggak bekas banjir, pasti kilometer asli, legalitas semuanya aman ya, Ko? Aman. Sampai itu terbukti, duitnya balikin full 100%, kalau nggak kejar ownernya. Ini betul. Ownernya nih, nggak bakal lari kemana-mana ya, Ko ya? Iya dong. Lepas berapa, Gi? Cash 1M50, okay. Kredit 995 juta. Kreditnya berapa? 995 juta. Oke. Okay. 4 tahun ya. Harga cashnya berapa jadinya nih? Kok? Terserah Mas Arif mau berapa nawarnya. 950.
Kan serah-serah gua serah. Katanya. Kita potong 15 juta menjadi 1M 35 juta rupiah. Kreditnya? Kreditnya 980-995 ya? Menjadi 985 4 tahun. Pakai niaga. 985. Itu ya. Ada DP-nya, Gi? DP-nya nggak ada ya? Kontak Anggi aja deh. Oh, nanti kalau DP-nya, angsurannya, telepon Anggi aja. Karena betul. Kan DP masalah selera ya, kok ya. Betul. Masalah kemampuan juga, jadi tinggal nego ke Anggi aja betul. Nanti. Yang sebelah tuh yang mobil ketiga nih, BMW juga apa nih? Iya. Di BMW sini kita apa? Punya BMW X6 X-Drive tahun 2013 hitam. Okay. Tangan pertama, kilometernya 90 ribuan, pajaknya bulan 10. Perorangan ya? Perorangan. Perorangan tangan pertama yang jelas pajak di sini nggak terima mati kok ya? Nggak ada. Karena ada yang mati di mana? Nggak, itu cuma cuma di samsat itu hidup semua. Nanti yang nonton yang punya showroomnya, oh, omongan gue diikutin saya tuh. Saya takut dia pulang nanti. Yang itu lepas berapa tuh? Cashnya 650, okay. Kreditnya 589. 650, 589, oke, 600 saya kok. 650 bagi 2 deh, 625 lepas jual udah. 625 ya? 625 lepas. Kreditnya? 5 berapa? 589. 589. Ah, jadi berapa tuh? 589, 570 lah. Udah lepas deh. Bener ya? Jangan ditawar mulu Mas Arief. 570 ya? Iya, udah. Oke, kita nggak ulang-ulang. Ya. Yang ujung barang langsung. Apa nih? Di sini kita punya Innova G Diesel 2021 warna Matic atau Matic? Matic ya? G Matic Diesel 2000? Ya, 2021. Oke. Tangan pertama, kilometernya 13 ribuan, pajak bulan 8, plat D. Plat D? Bandung, plat D Bandung tapi surat-surat aman semua aman ya? Aman semua. Mau lepasnya berapa duit? Silakan. Cash 385, kredit 368. 385, 370. 385, 370, tambahin 5 juta. Jual 375, net, super. 375, 375. Itu cash ya? Kreditnya? Kreditnya 368. 368, 355. 368, 365 deh ya. 365. Tipis-tipis. 365. Tipis-tipis. Pokoknya kita juga nggak nawar kejam-kejam. Betul. Kita geser ke depan dikit boleh kok ya. Ini kita biar nggak panas-panasan. Yang ini dulu deh nih, mobil kecil nih. Iya. Ini barang apa nih, Gi? Di sini kita punya Mercy Smart 42 panoramic roof tahun 2010 warna hitam. Oke. Okay. Tangan pertama, kilometernya 21 ribu, pajaknya bulan 2. Ini juga mobil lama di sini ya, kok ya? Iya, betul. Ini lepas hobi. Ini lepas berapa nih? Murah, Gi. Cash 205, kreditnya 179. 205, 190 kok. Udah jual deh. 190 ya? Jual. Oke, 190 mobil kecil biar cepat, nih. Ya. Kreditnya? Kreditnya 179. 179, 165. Udah 175 deh, lepas sudah. 175 ya? Lepas sudah, lepas. Oke, kita nggak pakai ulang-ulang. Jadi kalau kita ulang, nanti kok Hendra jadi koreksi lagi. Koreksi lagi ya. Pokoknya apa yang kita sebutin, itu yang dikunci kira ya, kok ya. Betul. Ini BMW apa nih, kok? Mercy apa nih, kok? Silakan, Gi. Oke, di sini kita punya Mercy E250, putih tahun 2013. Tangan kedua, kilometernya 50 ribuan, pajak bulan 12. Pajaknya bulan 12, surat-suratnya ini wilayah B genap, pajaknya bulan 12, kalengnya 2025 ya. Betul banget. Lepas berapa nih, kok? Cash 365, kredit okay. 325. 365, 325, 365, potong 20, 345. Udah 355 deh, lepas udah jual. 355. 355. Kreditnya? 325, super net, udah. Udah super net? Udah super net. Udah super net. Sekarang kok Hendra ada tato di sini, jadi macannya udah ngaung sekarang. Singa ya, kok ya? Singa ngaung. Singa. Oke, okay, kita geser yang ini nih, kok. Kita okay. Kasih mobil premium dulu nih, kok, buat keluarga nih, kok. Oke. Okay. Ini nanti kita langsung zigzag atau yang sebelah sini dulu, Gi? Ya, yes, ini sini habis itu. Oh, gitu. Sini, okay. Sini baru ini ya. Yeah. Betul. Oke, okay, yang ini nih Velfire atau Alphard nih? Velfire. Tipenya apa, Gi? Velfire ZG Premium Sound hitam tahun 2015. Tangan pertama, kilometernya 55 ribuan, pajaknya bulan 8. Pajaknya bulan 8, surat-suratnya W itu Sidoarjo. Surabaya. Ya? Surabaya. Betul. Ya? Surabaya genap, tapi ini masih nempel berarti? Nempel dong. Masih nempel, pajaknya bulan 8, kalengnya 2026. Lepas berapa ini? Silakan, Gi. Cashnya di 879, kreditnya di 825. 825. Berapa tadi case-nya berapa? 879. Anggi cantik kan habis lebaran soalnya. Oh iya dong. Jadi selalu dia. Kesima. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah kesini, silahkan cari Anggi. Anggi ini standby terus setiap hari di sini. Gimana enggak ya. Makin cantik tiap bulan? Sebulan jualannya 20 sendirian. Jualan 20 sendirian, teman-teman tolong jangan beli lagi sama Anggi. Jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Berapa Anggi case-nya? Case-nya 879. Oke, kreditnya 879, kita bikin 850. 879 menjadi 870 dia. 870. Kalem-kalem aja Mas Arif. Kreditnya berapa, Gi? 825. 825, 810. Udah 820 ya. 820 ya. Harga okay. Bagus pokoknya. Kondisi mobil seger, tapi ini kalau buat orang Surabaya enak nih, enggak perlu mutasi-mutasi betul lagi. Betul banget. Tinggal Mas balik Arif. Nama aja ya, kok betul ya. Betul banget Mas Arif. Karena enak nih mobilnya. Bener. Tinggal datang ke sini test drive, wilayahnya luas banget ya, kok ya. Bener. Yang ini kok kalau orang enggak suka warna hitam,
Ini orang ada warna putih sama-sama Velfire ya? Sama. Ini nggak satu orang yang punya kan? Beda kan? Beda. Karena kita ini suratnya... Jual rental-rental nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada rental. Oke, itu jaminan juga tuh. Nggak ada jual betul mobil bekas rental. Nah ya, ini Velfire apa nih, Ko? Silakan. Di sini sama ya, Velfire ZG Premium Sound tahun 2015 putih. Tahun pertama, kilometernya 50 ribuan, pajak bulan 11. Pajaknya bulan 11, cuman ini nopolnya B nih. Iya. B-nya B Selatan, orang kaya Selatan. Betul. Daripada beli mobil barunya, ini lagi inden ya, Ko ya? Iya, betul. Lagi inden, ini surat-suratnya B genap, Selatan, pajaknya bulan 11, kalengnya 2025. Ya. Kita nggak sebutin pajak hidup atau mati. Ya. Udah, pokoknya terima hidup ya, Ko ya? Iya, karena nggak ada yang mati di sini. Nggak ada yang mati. Ya. Yang mati di mana? Yang mati cuman di luar sana. Perasaan mantan. Yang mati perasaan mantan. Iya. Iya, Anggi. Anggi okay, sekarang udah punya pasangan loh. Iya dong. Nggak tahu siapa. Okay. Ini berapa, Ko? Sama seperti yang hitam, rewind aja. Sama semua? Yang hitam sama harganya. Berarti gak usah, gua gak usah gua tawar-tawar, sama aja. Biar pada nonton ulang lagi. Cash kredit sama ya? Samain udah. Oke, cash kredit sama, yang jualnya sama. Betul. Dan oh, kalian ya, datang sama pasangan yang sama juga dong kesini. Oke, okay, bener gak gua ya? Betul. Jangan tiba-tiba datang sama yang lain ya kan? Nanti Ko Hendra tolong disembunyiin Ko Hendra yang beli, bilangnya jangan saya gitu Ko Hendra gitu ya. Ada yang gitu kan? Banyak Mas Arief. Banyak kan? Banyak. Oke, Ko Hendra dikirim aja ke apartemen ini gitu ya. Banyak, banyak ya? Banyak. Tapi bisa begitu kan? Bisa. Bisa ya? Rahasia dijaga. Rahasia dijaga dan mobil kalian aman, dengan kualitas terbaik pokoknya. Betul, ya, ya. Jadi siapa tahu nih yang punya cem-cem-cem-cem, ya kan? Yang punya kedua, ketiga, mau yeah, bahagiain yang kedua, ketiga, yang pertama, yang penting beli mobil bekasnya di mana? Tangan istri bisa aduh, dikondisikan ya. Bisa dikondisikan ya? Oke, the nanti king of juliters ini. Pokoknya kalau nggak julit, bukan King Gallery namanya ya. Okay. Cuman yeah, bikin di King Gallery doang, julit. Kalau dibikin di tempat lain, kita alim. Alim. Karena gimana Anggi ya, Ko? Yoi. Oke. Okay. Yang ini deh, Ko, dah. Okay. Kita yo, kebanyakan basa-basi iya, nih. Okay. Ini nah, Ventura apa, Gi? Di sini kita punya Toyota Kijang Innova Venturer Diesel 2021. Tahun pertama, kilometernya 12 ribu. Pajaknya bulan 4. Pajaknya bulan 4 udah pasti metik. Platnya plat Serang, Pak Haji Serang. Yo, ya kan? Iya. Biasanya Pak banyak Serang, Pak Haji betul, di sana, kan? Betul banget. Pak Haji, Pak Haji. Ini ada mobil diesel Venturer. Ini harganya sekarang udah ampun-ampunan. Ini kita ada bekasnya nih. Iya. Betul. Nomornya genap, pajaknya bulan 4, kalengnya 2026. Lepas berapa, Ko? Oke, silakan. Gue mau nawarnya sadis lah. 498 cash. Aha. 465 kredit. 498, 470. Jual. Bener? Jual. Oke, 470. Kreditnya? 465. Salah kan tuh. Salah. Jual, apa, jual. Nah, ini masukin ke highlight nih. Jual. Masukin ke highlight nih. Dia salah sebut nih. Jual. Udah jual, nggak ada jual, nego-nego ya. Nego, jual. Kreditnya berapa? 465. 465. Udah pas, udah pas. Ah, udah. Takut. Dan takut. Bener ya? Udah pas, okay, udah pas. Deal ya? Deal. Oke, okay, geser yang ini. Yang okay, ini, yang ini barang apa nih? Serena apa Nissan nih? Serena HWS 2.0 hitam tahun 2017. Tahun pertama, kilometernya 80 ribuan, pajak bulan 5. Pajak bulan 5, surat-suratnya B ganjil Jakarta Pusat. Betul. Ini lepas berapa? Cashnya 258, kreditnya 235. 258, 235, 258, 240. Udah, 249 lepas. Jual. Oke, kreditnya? 235. 235, 220. Oke, 230. Jual. 230 ya? Jual. Oke, kita nggak basa-basi karena oke, banyak banget stok ya. Kalau kita basa-basi terus, takut basi malah jadinya. Yang ini nih, Ko, ini barang apa nih? Ini Dodge Journey, silakan Gi. Oh iya, Dodge Journey. Lagi cari contekan dulu. Udah SXT, ketemu? Oh, tahun? Tahun 2013 hitam, tahun pertama, kilometernya 100 ribuan, pajaknya bulan 6. Pajaknya bulan 6 ya? Ya. 6. Pajaknya bulan 6, surat-suratnya... Pajak 2023, nggak ada yang mati di sini. Nggak ada yang mati, karena yang mati perasaan mantan. Iya, perasaan B, mantan. B genap, Jakarta Pusat. Gue nggak konsen kalau bikin video di sini nih. Kemana-mana soalnya. Berapa duit? Nggak ada yang mati di sini. Berapa duit? Berapa duit? Cashnya 245, kreditnya 219. 219. Cashnya berapa tadi? 245. 245. 245 berarti 220. 239. Jual. Kreditnya Ki? 219. 219, 210. 219, 215 deh. Jual. Okay. Capek lah kita lah. Kita geser. Gak apa-apa, namanya usaha Mas Arief. Namanya usaha. Betul. Ini ada dua Kia ya? Yoi. Yang ini Kia apa nih yang pertama? Akan nih? Sama harganya dua-duanya, jadi yeah, pemirsa harus dengarkan dengan seksama. Sama ini ya? Sama nanti harganya. Oke, okay, barangnya apa yang ini? Silakan Ki. Kia Grand Sedona Ultimate tahun 2017. Mm-hmm. Ya kan, warna biru dan warna coklat. Mm-hmm. Tahun pertama kilometernya sama 70 ribuan, pajaknya ini bulan 4. Yang coklat ini? Bulan 5. Oh, yang ini bulan 4, yang ini bulan 5, surat-suratnya yang ini B ganjil yang sebelah kiri, yang ini B ganjil tapi Jakarta Timur ya ini ya. Ya. Tapi ini satu orang. Enggak beda dong. Tidak perorangan ada yang sama.
Oke, tidak ada yang sama, cuma kebetulan sama barangnya. Betul. Cuman beda warna. Kita tidak pernah beli mobil rental. Oh, tidak pernah beli mobil rental. Nah, ini mau dilepasnya berapa, Gi? Cash 405, okay. Kreditnya di 359. Cashnya? 405. Kreditnya? 359. 409, 380, kok. 380. Jual! Tambahin 5. 385, jual! Kreditnya? Kreditnya berapa? 359. 359, 349. 355, jual! Udah. Oke, udah gitu aja kita negonya. Orang daripada kita ngabisin tenaga, tahu-tahu gak dikasih sama Ko Hendra. Ini speknya apa dulu? Oh ini ada, mau disebutin juga? Speknya sama? Tadi udah disebutin, sama. Sama. Ya gak apa-apa, diulang lagi deh, okay. biar masuk. Okay. Jadi ada footage-nya, biar ada footage-nya benar. Kia Grand Sedona Ultimate tahun 2017 coklat, tangan pertama, kilometer 70.000, pajak bulan 5, harganya sama. Harganya sama, nopolnya cuma ini B ganjil Jakarta Timur, pajaknya bulan 5, kalengnya 2026 ya. Lepasnya sama. Sama. Tinggal diulang aja ya. Atau enggak lihat Instagram atau enggak DM Anggi atau enggak WA Anggi, tapi ingat WA-nya hanya untuk nanya mobil ya kok ya. Kalau nanya Anggi udah ada yang punya atau belum, Anggi masih lama soalnya. Anggi mau happy-happy dulu. Anggi mau nongkrong di PIK. Minimal standar yang deketin, handphone-nya harus Pro Max. Pro Max nih. Bener gak, Gi? Mobilnya apa, Gi? Mobilnya apa? Karena Anggi pakainya Brio, minimal mobilnya Agia. Agia yang deketin. Satu ya, kelas ya. Yang ini kok. Okay. Ini barang apa nih, Gi? Besok ganti BMW lu. Kenapa? Di sini kita punya Hyundai H1 Royal Edition hitam tahun 2017. Tangan pertama, kilometernya 40 ribuan, pajaknya bulan 10. Diesel ya? Diesel. Betul. Diesel perorangan ya? Iya. Diesel perorangan, surat-suratnya B genap Jakarta Barat, pajaknya bulan 10, kalengnya 2022. Wah, mau habis ya. Sekalian balik nama enak ya, kok ya? Iya, sekalian balik nama enak. Sekalian balik nama enak ya? Pajaknya masih hidup. Pajaknya masih hidup. Iya, karena di sini nggak ada yang mati. Yang mati perasaan mantan. Perasaan mantan doang. Oke, perasaan mantan. Yang mantannya Ko Hendra boleh DM. Oh, kiamat loh kok. Yang mantannya Anggi banyak. Banyak. Cocok Bandung nih. Cocok Anggi Bandung. Orang Bandung bawa pulang ke Bandung. Kesesat dari Jakarta. Jadi berapa nih, Gi? Lepas berapa, Gi? Cash 425, kredit 395. Oke. Cash berapa? 425. 425, 400 lah kok. 425, 420 deh, kalem. Kalem ini. Karena barang bagus berarti. Susah barangnya. Barangnya susah. Barangnya bagus banget. Diesel punya lagi ya. Betul. Kreditnya berapa, Gi? 395. 385. Udah jual deh. Udah 385 ya. Mulu ya. Iya. Jual. Okay, 385 jual. Akhirnya dijual jual. Juga. Oke. Okay. Yang ujung kok barang lama nih 44. Sama hobi juga itu Mas Ari. Barang hobi ya. Betul. Barang apa nih? Silakan. Nissan Navara Double Cabin 2014, tangan kedua, kilometernya 70 ribuan, pajak bulan 2. Pajaknya bulan 2. Modif habis 100 jutaan itu. Lepasnya berapa sekarang? Silakan, Gi. 375 cash. Oke. 335 kredit. 350 cash. Udah jual lah. Jual. Bener 350 ya? Jual. 350 cash. Jual. Kreditnya, Gi? 335. 335 berarti 325. Jual aja, udah jual. Jual ya? Jual. Kita nggak usah. Sama tadi berapa udah pakai itu deh. Iya udah, pokoknya yang ada di video aja. Kita ke sebelah dulu ya. Yuk. Kita lanjut lagi sebelum ke stok yang paling banyak di sana nanti ya. Oh, ada banyak lagi ya. Ada lagi. Kita lanjutin lagi nih ke om-omnya Anggi. Pokoknya Anggi mulu ya kok ya. Om-omnya Anggi nih yang mau beli. Om-om, kalau yang mau beli nih boleh nih dibantuin sama Ade Anggi. Betul. Beli Jeep. Jeep apa, Ade Anggi? Di sini kita punya Jeep Wrangler tahun 2014 diesel, barang antik ya. Barang kan? Antik. Ya, tangan pertama kilometernya 50 ribuan, pajaknya bulan 1 2023. Pajaknya bulan 1 2023, ini surat-suratnya platnya. Wilayahnya Bandung. Bandung lagi. Om-om Bandung, atuh kumaha wae. Sama tante-tante Bandung juga boleh. Tante-tante Bandung boleh ya. Nih bawa nih budak garelis dari Bandung, nyasar di Jakarta. Tepuguh ya Gi ya. Tepuguh ya. Rek naon sia dia. Lucu ya. Berapa Gi? Lepas berapa Gi? Cashnya 1M60, kreditnya 988. 1M 1M60. 60 juta. Iya. Ya udah 950. Kejam enggak gua nawar ya? 1M30. Biasanya Ko Hendra kalau digituin kaget tuh. Oke. 1M30 udah. 1M30. Kreditnya berapa, Gi? 988. 988 98 jangan. 988 tuh 970. Jual. Bener ya? Jual. Oke. Okay. Om-om, ayo Om. Yeah. Kita lihat lagi yang belakang Om. Banyak banget stoknya lagi nih, Om. Ini Innova lagi ya, Gi? Iya. Dari tadi banyak banget Innova ya, Gi? Iya. Yang ini Innova apa, Gi?
Ini Innova G manual bensin 2013 pakai 2014. Oke. Okay. Tahun pertama kilometernya 100 ribuan, pajaknya bulan 1 tahun depan. Mobil warna putih ini Innova pada zaman ini favorit banget ya, Ko ya. Betul. Orang seneng banget nih, surat-suratnya Bogor genap, pajaknya bulan 1, kalengnya 2024. Lepas betul. Berapa nih, Gi? Cash 192, okay. Kreditnya 178. Cash 192. Kreditnya? 178. Oke, 192, potongnya 180. 189, jual! Kreditnya? 178. 178, potong jadi 170. 175, jual! Oke, kita tanya ke Anggi. Kalau ada yang ngapelin naik Kijang ini, Anggi mau nggak? Tolak, reject. Oke, langsung belakang aja lah. Anggi. Hah, di mana? Oh, dikedepanin. Makasih ya, Bang. Dikedepanin. Anggi mikirnya lama. Nggak mau ya? Nggak mau. Minimal Agia ya? Minimal Agia. Yang ini kok, ini barang apa nih kok? Nggak sombong dia. Yeah. Ini barang apa nih kok? Oke, silakan. The Journey SXT Platinum tahun 2014. Tahun okay. Pertama, ini kilometernya 85 ribuan. Pajaknya bulan... Dia bensin ya kok ya kalau ini ya? Bensin. Dia bensin, B, ganjil, wilayah Tangerang, pajaknya bulan 12, kalengnya 2026 ya? Betul banget. Lepas berapa ini, Gi? Ini cashnya 265. Oke. Okay. Kreditnya 245. 265, 245, 265. Feng Shui gua setelah lihat Aston City ini 250 lah kok. Oke. Okay. 255 dia jual. Si Koendra enggak kena itu. 255 jual. Kena lagi. 255 jual. Kreditnya? Kreditnya berapa? 245. 245. Oke, okay, 239. Jual deh, udah okay, jual. Oke, 239. Gua main tipis sekarang, main tipis. Udah semua di sini ya? Udah semua. Kita ke sana ya. Iya. Kita lanjut lagi dan ini cuma jalan sekitar 50 meter ya, Ko ya? Oh iya dong. 50 meter pendek, di tempat pendek, yang sama. Pendek ya? Pendek ini. Tapi mobilnya juga stoknya banyak di sini. Dan ini lagi ternak Mercy di sini ya? Betul banget. Ini Innova lagi? Iya. Innova lagi. Innova apa lagi, Gi? Di sini kita punya Toyota Kijang Innova V diesel putih tahun 2021. Tangan pertama kilometer 11.000. Oke. Okay. Pajaknya bulan 6. Pajaknya bulan 6, surat-suratnya B, genap, Jakarta Barat, pajaknya bulan 6, kalengnya 2026. Yeah. Lepasnya berapa kalengnya? Cash 465, kredit okay. 429. 465, tadi di sana kan ada 498, oke, okay, 435. Oke. Okay. 465, kasih 450. 450. Jual. Kreditnya? 429. 429, kasih 415. 425, jual. Oke, okay, 452. Kita ikutin ritmenya Ko Hendra aja. Kita bikin kalem-kalem dulu, nanti ada yang mobil ngagetin, baru kita kagetin. Biar Ko Hendranya kaget. Yang ini apa nih, Ko? Silahkan, HR-V. HR-V kan udah ada barunya sekarang. Ya. Ini bekasnya apa nih? Honda HR-V Mugen tahun 2016, pakai 2017. Tahun pertama, kilometernya 46.000, pajak bulan 1. Pajaknya bulan 1, kalengnya surat-suratnya B, genap, Jakarta Pusat. Pajaknya bulan 1, kalengnya 2027 ya. Betul. Iya. Mobil warna putih lepas berapa nih? Cash 279, okay. Kredit 269. 279 sama 269, 279, 260. 279, 279, 260, 279, 270 deh. Oke. Okay. Lepas. Kreditnya? 269. 269, 260. 265 deh. Oke. Okay. 260 jual deh. Oke, okay, 260 ya. 260 jual. Oke, 260 jual. Jual. Enggak boleh mikir lama gimana ya, nih kok kita mainnya kok. Oke, okay, siap. Benar ya? Siap. Jadi gua begitu ngomong, lo harus cepet ngomong. Cepet langsung kita. Oke, okay, kita okay. Buktiin nih siap. Di bagian yang ini. Okay. Kita buktiin. Pokoknya nih kita bikin kagetan ya. Okay, yang ini Jazz apa nih, Gi? Oke, okay, silakan, Gi. Jazz RS. Standby kok. Jazz RS 2020 putih, tangan pertama kilometernya 17.000, pajak bulan 9, dibanderol dengan harga cash 305, kredit 288. Surat-suratnya okay. B ganjil wilayah Ciledug, Ko Hendra okay. Siap-siap. Oke, okay, mulai. Pajaknya bulan 9, kalengnya 2025. Hidup, hidup. Pokoknya gak ada yang mati di sini. Harga cashnya berapa, Ki? 305. 305 kita bikin gampang aja 280. 295 jual. Nah, udah. Kreditnya, Ki? 288. 288 enggak boleh mikir ya, Ko ya. Iya, oke. Okay. Bener ya? Enggak boleh mikir ya 288, 270. 285 jual. Ini enak nih kayak gini, kita geser lagi langsung nih. Pokoknya enggak boleh mikir ya kalau mikir. Kalau mikir hokinya kalau kecele aja udah. Iya, hokinya kalau kecele okay. Aja kalian tungguin aja momennya. Okay. Pasti ada kejeburnya kok ini. Oke, siap. Yang ini barang okay. Apa nih? Di sini kita punya Yaris STRD 2020, tangan uh-huh. Pertama kilometer 6.000, pajak bulan 4. Pajak bulan 4 jangan sebutin harganya dulu, Gi. Surat-suratnya Serang, genap, pajaknya bulan 4, kalengnya 2025 ya. Iya, mobil warna kuning. Mati di sini. Harganya, Gi? Cash di 268. Oke. Okay.
kreditnya 245. 268 kok 250. 265 jual. Cari aman sialan. Kreditnya berapa lagi? 245. 245 oke, 235. 245 net jual. Oke, kita geser lagi. Geser lagi nih. Kalau nanti khusus ini ya, tenor yang paling lama ya harganya ya. 4-5 tahun atau 5-6 tahun. Ya. Oh, itu ya ketentuannya ya. Tergantung tahunnya. Oke, okay, oke. Okay. Nah, nanti ke syarat dan ketentuan telepon aja deh. Ini agak gerimis-gerimis syahdu nih, udah sore-sore. Ya. Okay, ini barang apa nih? Mercy apa? Mercedes-Benz E200 E Edition tahun 2016, tangan pertama, kilometernya 17.000, pajak bulan 5. Pajak bulan 5, surat-suratnya B ganjil wilayah Tangerang, pajaknya bulan 5, kalengnya 2026. Buka harga berapa, Gi? 585 cash. Aha. 543 kredit. 585 500. 585 550. Ah, oke, okay. Cepat ya. Kebanyakan. Kreditnya berapa? 543. 543 520. Udah 525 jual. Oh, udah. Oke. Okay. Kita main cepet aja. Bener, pokoknya. Kalau kok iya, pokoknya. Aduh. Makin pokoknya, sini makin gede. Pokoknya kejebur-kejebur aja ya kan. Kejebur berenang. Okay. Danau Sunter kan enak buat berenang. Siap. Yang ini barang apa nih, kok? Mercedes-Benz E300 putih tahun 2012, tangan kedua, kilometernya 60.000, pajak bulan 4. Jangan sebutin harga dulu, surat-suratnya B ganjil Jakarta Pusat, pajaknya ya, bulan 4, kalengnya 2023 ya. Iya, ini tahun 2013 apa 12? 13 ya. 2012. Nah, 2012. Ini kita enggak potong biar 2012, mereka berdiskusi. 2012 ya. Karena ada 2 sama 13. Oh iya, 13 sana. Di sana ya. Oke. Okay. Ya. Harganya berapa, Nggi? Cash-nya 419. Kreditnya 379. 419 390. Jual. Bener ya? Jual udah. Kreditnya? 379. 379, 360. Jual. Oke. Kita langsung geser. Pokoknya itu terserah tuh. Mau bener atau enggak ya kan? No. Pokoknya enggak boleh mikir ya, kok. Udah, kok enggak mikir. Oke, enggak boleh mikir. Ya udah. Malu sama tato. Oke, siap. Oke. Ayo, Gi. Yang ini Mercy apa, Gi? Mercedes-Benz E250 Elegance 2010, tangan pertama, kilometernya 40.000 miles, pajak bulan 4. Oke, surat-suratnya B genap wilayah Jakarta Timur, ini pajaknya bulan 4. Ini cash doang jualnya. Oke. Ini cash doang. Cash doang 295. Oke. Berapa? 295. Emang bukanya berapa, Gi? Coba, Gi. 295. Udah 295. Iya, 295. Enggak boleh tawar. Boleh tawar aja. Oh. Ini cepat-cepat. Iya, dia udah hafal, udah enggak seru yang ini 260. Pasti dua yang dia berapa? Ayo, 285. 285. Oke. 285. Kalian dengerin ya, penting ya. 285. Jadi kalau misalnya enggak kedengeran karena ngomongnya cepet, diulang-ulang aja dikit. Diulang. Diulang. Terus kalau kalian mau pakai harga ini video ini, syaratnya kasih tahu video ini, harus, ya. Harus. Enggak bisa diklaim ya karena datang kemarin harganya pasti beda. Oh, gitu ya. Iya. Dan kalau misalnya kalian udah deal terus baru lihat video ini belakangan juga enggak bisa pakai. Enggak bisa, enggak bisa. Oke, jadi harus klaim. Bawa langsung. Bawa langsung. Kasih ya, buktinya denger. Ya. Ha. Kasih denger. Jadi nih, Mas Arief gak perlu terus-terus lagi harganya. Okay. Biar denger sendiri. Biar denger sendiri. Iya. Simak sampai akhir. Speknya aja tulis, gak apa-apa. Speknya ya. Harganya yang ini, nanti. Yang ini? Iya. Yang ini barang apa nih? Hyundai H1 Royal Edisel 2018 putih. Aha. Tangan pertama, kilometer 40.000, pajaknya bulan 4. Pajaknya bulan 4. Ini surat-suratnya B genap, pajaknya bulan 4, kalengnya 2023. Nggih, buka cashnya berapa, Nggih? 475. 475. Kreditnya? 435. Mikir lu kok. 475, 440. Gak pakai mikir kan tadi harusnya. Berapa? Kan curangnya 440. Deh. 450 jual. Oke. Kreditnya? 435. 435, 420. Jual udah jual. Udah jual ya? Oke, udah jual. Gak pakai mikir dong. Lagi, ya gue mau nawarnya mikir malah. Yang mana kok? Dalam ya? Dalam, yuk kita ke dalam lagi nih. Kita banyak banget stoknya nih. Lewat mana, Gi? Sini boleh. Kok Hendra aja muat lewat sini, Gi? Tuh. Gue aja muat, Anggi. Belakang dulu nih. Belakang dulu ya? Oh, belakang dulu. Oke, belakang dulu nih. Ini nih showroom King Gallery, jadi di tempat yang sana. Itu sana dua atau satu sih, kok? Di sana ada empat. Anggi sebelah sini. Ada empat. Di sini ada dua. Ya. Oh gitu ya? Di sini hook, lebih besar. Lebih besar. Jadi negosiasi mau pilih tuh, mau di sana boleh. Mau di mana, di sini ikut aja. Bebas ya? Bebas. Di tempat makan juga boleh ya? Yoi. Oke, kok Hendra ini suka makan, jadi kalian negosiasi tempat meja makan juga deal ya. Pokoknya yang penting. Mercy apa, Anggi? Mercy E240 Elegance 2004, tangan kedua, kilometer 60.000-an, pajak bulan 7. Pajaknya bulan 7, surat-suratnya ini B genap wilayah Jakarta Timur, pajaknya bulan 7, kalengnya 2026. Iya. Cash-nya dulu, Gi. Cash only. 195. 295. 195. 195, 170. Jual. Benar ya? Jual. Oke, 170. Ya, jual. Kita geser langsung ke depan. Kita nggak mau pakai babi bu. Yang penting nyebutin harga, kita nego, langsung putus ya, kok ya? Betul, rewind nanti. Rewind aja. Yang ini Mercy apa nih? Mercy E250 tahun 2015 hitam, tangan pertama, kilometernya 40.000-an, pajak bulan 7. Pajaknya bulan 7, surat-suratnya B ganjil wilayah selatan, pajaknya bulan 7, kalengnya 2025. Ya. Sebutin harga cash-nya, Gi. 575. 575, 540.
Enggak boleh mikir. Udah jual, jual 50 jual. Itu enggak kita jual. Potong loh. Enggak boleh mikir. Jual. Kreditnya Gi. Jual. 519 490. Udah 519 net udah. Wah, jual. Jadi aman dia. Yang ini nih, okay. BMW apa nih? Ini BMW. BMW 328 tahun 2014, tangan pertama, kilometernya 41 ribu miles, pajak bulan 8. Pajaknya bulan 8, surat-suratnya B genap, wilayah selatan, kalengnya 2024, mobil warna putih ya, Gi ya? Iya. Case-nya berapa, Gi? Case-nya 489. 489, 440. 479 jual. Oke, kreditnya? 449 tuh kan, deket-deket sama harga kredit kan. 449, 430. 445 jual. Oke, udah kita gak perlu nego-nego lagi. Yeah. Temen-temen tinggal gambarin aja tuh harga cash, harga kredit. Sama dikasih negonya sama Ko Hendra berapa. Anggi lewat sini juga. Jangan dipotong nih bagian-bagian nunduknya nih. Oke. Nah, kita kayak lagi main inian nih. Kayak lagi main apa? Gobak sodor. Gobak sodor. Pernah gak kalau main gobak sodor? Nggak ngerti. Kecil. Gobak sodor yang itu ya? Yang gini ya. Terus kita lompat. Oh iya, tahu. Ya, main kan kecilnya kan lo. Kan kita seumuran dikit. Okay. Cuman kayaan Ko Hendra gitu aja. Anggi, anak kemarin sore. Wah, dia. Tapi udah nyakitin perasaan cowok sering. Wih. Oke. Pemain dari Bandung. Back to. Iya. Oh iya, mobil BMW ya. Kita mau jualan ya. Iya. Takut okay. Mantan-mantannya komen. Iya tuh aku pernah sakitin dulu kelas 2 SMA. Okay. Wah, oke, lanjut. BMW apa lagi? Ya, pernah disakitin sama Anggi ya. Enggak, gua komentar di Instagram doang. Ah, dia lagi katanya gitu kok. Oke, lanjut. Lanjut. Tapi emang gitu banget kok. Oke, lanjut kok. Lanjut benar. Oke, di sini kita punya BMW 530i M Sport tahun 2020 hitam. Tangan pertama kilometer 34 ribu miles, pajak bulan 6. Pajak bulan 6, surat-suratnya B ganjil, wilayah Bekasi Kota, betul. Kalengnya 2026 ya, pajaknya ya. Pajaknya hidup yang ada yang mati di sini ya. Oke, yang mati perasaannya Anggi. Oke, kita ngomong serius-serius dia lempeng aja kok. Oke, lepas berapa Anggi? Cash dulu, Gi. Cash 1,1 M. 1,1 M, 1 M. Jual. Bener ya, tuh ya kan gak pakai mikir. Kreditnya? Kreditnya 1 M, 25 juta. Ah, ya udah 950. Enggak, 1 M udah pas. Udah 1 M pas. Gue salah kok. Oke, salah ngomong. Itu derita. Jadi, ya, kita enggak potong-potong pokoknya. Yang sebelah. Kalau kita omongin terus ntar di nego-nego. Yang ini? Yang ini Lexus ya? Iya, Lexus. Ini Lexus sih minus loh. Ya udah enggak usah dibahas. Kita enggak usah bahas. Ini Lexus apa nih? Saya lebih modalnya. Ini Lexus apa? Tunggu ya. Tunggu ya. Lexus apa nih? Komit jual deh. Oke, komit jual ya. Lexus apa nih? Di sini kita punya Lexus. Aha. RX 270 dan 2013. KM-nya? Tangan kedua, kilometer 80 ribuan, pajak bulan 4. Pajaknya bulan 4, surat-suratnya B ganjil, WKD nih. Bukan nambah KD tapi kan? Bukan. Bukan kan? Bukan. Cuma kayak Ko Hendra shock nih. Shock gue. Udah aman tapi kan kok? Udah aman lah. Ini gak gue edit loh. Kita komit A, ya A, B, gak gue edit loh, ya udah. Pajaknya bulan 4, kalengnya 2023. Iya betul. Oke, lepas berapa Gi? Ini cash dulu. 505. 505, aduh 450. 495. Kreditnya Gi? Karena udah di modif tipe ini ya, RX 300. Oke. Kalo kita sama Mas Arif. Oke. Kreditnya? 469. 445. Ya. Berapa? 465. Oke, 465. Nah. Oke, barengan sama Ko Hendra enggak mau kecebur kesekian nah, kali. Jadi kalau kalian nonton dari pertama, lihat aja tuh. Dan kalau kalian mau nego ke sini, pastiin mood Ko Hendra lagi bagus. Tapi benar pemirsa, ini kecele saya. Oke. Bagi Anda yang nonton cepat beli. Oke, okay. Beneran. Yang ini terakhir nih. Apa? Barang terakhir kan, Gi? Iya. Sudah terjual. Udah terjual. Terjual. Oh, udah sold out. Sold out. Oh, ya udah berarti semua selesai. Stok udah kita review ya. Sudah. Semua stok udah kita review, jadi kalau kalian penasaran sama updatean stocking galeri, kita ulang sekali lagi media-media sosial yang ada di King Galeri. Ada yang namanya YouTube-nya apa? King Galeri Channel. Oke, okay. Instagram-nya kinggalery.insta atau sama Anggia _ King Galeri. TikTok-nya King Galeri Official. Oke, nanti kita posting semua Instagram-Instagramnya, TikTok-nya, YouTube-nya di deskripsi. Ada nomor teleponnya juga, jadi kalian silahkan DM, silahkan WhatsApp, atau silahkan datang ke sini. Bukanya setiap hari dari pagi sampai ketemu malam, tapi kalian bawa duit sekoper, jam berapapun ditungguin ya, kok ya. Subuh juga bisa. Karena ini bukan bursa mobil yang terbatas buka tutup ya, kok ya. Betul. Jadi jam berapapun siap ya, kok ya. Dan sedikit, Anggi mau kasih tahu, apa sih keuntungan beli di King Galeri? Kenapa harus beli di King Galeri? Boleh. Anggi. Boleh. Nah, karena kita showroom satu-satunya yang berani mengeluarkan garansi sertifikat resmi dari showroom
dengan kop surat serta cap tanda tangan dari owner kita. Yang digaransi apa? Yang digaransinya unit bebas tabrak, bebas banjir, kilometer asli, mesin metik tidak pernah jebol atau mengarah ke jebol, dan surat-suratnya asli bukan duplikat. Hmm, itu jaminan uang balik full. Ya. Nggak sesuai uang balik full. Betul. Ya. Kalau orang lihat iklan nih, terus mau booking sebelum datang, berapa duit harus bayar? 5 juta aja. Ya. 5 juta aja? Betul. 5 juta, lihat mobil, nggak cocok, balikin. Balikin. Hari itu juga? Hari iya itu dong, juga. Tanpa babi bu. Tanpa babi bu ya? Betul. Tanpa babi bu, jadi om-om, nggak harus om-om kan? Nggak harus om-om ibu-ibu. Lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu brondong-brondong, semuanya. Boleh juga kan? Boleh juga dong. Yang sumuran-sumuran Anggi, 18 tahun, yuk sini. Iya kan? Mari. Ketemu sama Mas Anggi. Mas Arief kayaknya lagi lincah banget. Lagi lincah, aku belum makan siang. Biasa kalau perut lapar, asam lambung naik, betul. Lincah kok. Jadi lincah otaknya bekerja. Iya, yeah. Otaknya bekerja. Ada lagi nggak yang mau ditambahin? Yeah. Pokoknya buruan-buruan. Buruan-buruan yeah. Ya? Yeah. Cie buruan ya kan. Ya udah. Terima kasih udah menonton teman-teman. Jangan lupa subscribe channel YouTube King Gallery, follow Instagram dari King Gallery. Jangan lupa follow juga TikTok dari King Gallery kok ya. Betul banget. Jangan lupa bungkus mobil bekas impian kalian di King Gallery. Betul. Pasar Mobil Kemayoran. Sampai ketemu lagi di konten keliling showroom berikutnya, dan kita bilang apa, Gi? Enjoy!